Sobat Pipos, bersama saya Yat, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tanah Bumbu, melaporkan situasi jalan Cispunggur Gunung Tinggi yang terdapat banyak lubang di sejumlah titik, dan di depan saya tepat berupa lubang yang cukup dalam dan sering membuat pengendara oleng di kawasan jalan ini, terutama saat di malam hari. Karena kondisinya gelap, karena PJU nya juga mati, mengakibatkan sejumlah pengendara sering terjatuh, dan meski tidak mengalami luka yang cukup parah. Namun kondisi ini sering terjadi, pengendara yang oleng lah. Dan sebaliknya juga dari Gunung Tinggi menuju Cispunggur juga hampir sama, juga banyak lubang di kawasan jalan ini. Jadi kiri kanan ini rata-rata banyak titik jalan rusak, dan saat malam hari cukup membahayakan pengendara lalu lintas, ditambah lagi suasana yang gelap. Ya, jadi sepanjang jalan ini memang terdapat banyak titik jalan rusak. Informasi dari Dinas PUPR, mereka akan menganggarkan perbaikan jalan ini, dan informasinya sudah masuk tahap lelang proyek pembangunan untuk jalur Batu Licin Gunung, maksud kami jalan Cispunggur Gunung Tinggi. Ya Sobat Bipos, sementara sekian yang bisa kami laporkan dari lokasi titik jalan rusak di jalan Cispunggur Gunung Tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.